Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Ikhwani fiddin, azani wa azakumullah. Terakhir kita bahas atau kita ambil kemarin adalah pembahasan seputar tanda-tanda isim. Dan sudah kita ketahui bersama bahwasannya isim memiliki definisi secara bahasa dan secara istilah. Sekedar untuk mengulang kembali hatta walaupun sedikit, na'am barakallahu fikum, isim secara bahasa dan secara istilah apa? Antum? Apa? Al-ismu lughatan wa istilahan. Definisi ini dihafal, jangan sampai lupa. Apa? Apa antum definisi isim secara bahasa dan istilah? Madalla ala musamma, lughatan madalla ala musamma. Ini dihafal, dimutkinkan ya barakallahu fikum, sesuatu yang menunjukkan atas zat yang dinamai. Kemudian secara istilah apa? Kalimatun dalat ala ma'na fi nafsiha wa lam taqtarin bizaman. Ini juga di mutkinkan barakallahu fikum, yaitu suatu kata yang menunjukkan atas makna dengan sendirinya dan tidak ada keterikatan atau keterkaitan dengan waktu barakallahu fikum. Waktu itu ada tiga, apa saja? Ewa, al-madi, al-hadir, wal-mustaqbal. Al-madi, waktu yang telah lampau, al-hadir sekarang atau sedang, kemudian mustaqbal yang akan datang. Ini definisi seperti ini dimutkinkan ya. Nah, diulang-ulang terus barakallahu fikum. Naam. Kemudian kita baca juga fal ismu yu'rafu bil khafdi wat tanwini wa dukhul al alif wal lam wa huruf al jarri wa ya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba wal kaf wal lam wa huruf al qasami wa ya al waw wal ba wat ta. Di situ barakallahu fikum, antum perhatikan baik-baik, sudah kami jelaskan juga mengenai definisi khafd. Karena khafat itu merupakan tanda isim. Jadi antum jumpai kata kok di khafat isim, kok di khafat kata tersebut, pastikan dia itu isim. Nah, sekarang pertanyaannya khafat itu definisinya apa? Khafat itu antum nah, dia hafalin ya apa definisinya? Al-khafdu lughatan diddul irtifa' wa at-tasafful. Wastilahan terus wastilahan ibaratun anil kasrati au mana ba'anha, bukan anil kasrinya, ibaratun anil kasrati au mana ba'anha, suatu ungkapan tentang kasrah atau yang menggantikannya. Ini upayakan dihafal barakallahu fikum, karena ana ingin membuat antum itu di awal permulaan seperti ini kuat gitu loh, sehingga nanti mutamimah itu mudah gitu loh. Jadi antum kalau disuruh menghafal, dihafal aja. Dulu anak juga gitu. Anak dulu kurang paham, cuman dibilang hafal-hafal gitu loh. Caranya gitu. Nah, barakallahu fikum, walaupun nanti pemahamannya itu menyusul tidak masalah, yang penting antum ketika disuruh menghafal, dihafal saja. Karena semuanya sudah tercatat dan juga sudah tertuliskan. Kemudian untuk mengenai contohnya, marartu bi Zaidin. Bi Zaidin di situ antum lihat Zaidin itu kan apa? Di kasrah. Pastikan dia isim karena khafat. Paham ya? Apakah ada perbedaan antara khafat dengan jar ihsan? Kalau dari sisi makna ada perbedaan atau enggak? Dari sisi makna laisa hunaka farqun, enggak ada perbedaan. Cuman perbedaannya dari sisi apa? Ungkapan atau istilah. Kalau khafat istilahnya kufiyin. Kalau jar basriin. Mohon soalnya ya. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Ya, perhatikan baik-baik. Nah, sudah kita lewati semuanya, upayakan dihafal. Semua definisi yang Anda sebutkan itu dihafal semuanya. Nah, barakallahu fikum, perkara antum banyak pelajaran atau enggak itu urusan lain lagi.
Yang jelas antum hafal-hafal aja, nanti manfaatnya kembali ke antum semuanya, barakallahu fikum. Naam. Kemudian berikutnya tanda yang selanjutnya adalah tanwin. Tanwin sudah kami sebutkan juga lughatan wa istilahan. Apa itu definisi tanwin secara bahasa, secara istilah, Abdurrahman? Awal dihafal. Apa definisinya? Antum bisa? At-taswit, lughatan at-taswit, wa istilahan? Talhaqu atau satu yang satunya sudah, definisi satunya apa antum? Nun sakinah zaidatun talhaqu akhirat bismillahirrahmanirrahim wa tafarqu qatan istighnan anta bitaqwat syaqlah dan tadbir qalan. Ayo naam, perhatikan baik-baik. Tanwin definisinya secara bahasa at-taswit, kicauan. Contohnya nawwana at-ta'iru idza sawwatahu. Apabila burung itu berkicau. Nawwana itu artinya berkicau. Kemudian barakallahu fiikum, secara istilah nunun zaid, nunun sakinatun zaidatun. Nun sukun tambahan talhaqu akhiral ismi lafdan, mengikuti akhiran isim secara lafaz. Ini nanti kalau antum enggak paham bahasa Arabnya, bahasa Indonesia harus paham ini. Mengikuti akhiran isim secara apa? Lafaz. Wa tufariquhu khattan. Dan ditinggalkan ketika penulisan. Istighna'an 'anha karena merasa tidak butuh lagi. Bi takrari syaklah, dengan mengulang apa? Harakat. Inda dhabti bil qalam, ketika ditetapkan dengan penulisan. Mohon insyaallah, ini definisi yang pertama. Ada definisi yang lain yaitu naam, ibaratun 'an dhammatain aw fathatain aw kasratain, suatu ungkapan tentang dua dhammah atau dua fathah atau dua kasrah. Zaidun, zaidan, zaidin. Mohon salah ya. Definisi ini ana harapkan antum hafal semuanya. Karena apa? Karena untuk menguatkan pondasi awalnya. Walaupun dulu antum pernah belajar kok enggak disuruh menghafal, sekarang disuruh menghafal. Matanya plus definisinya. Nanti antum merasakan sendiri bagaimana kalau sudah menghafal definisi. Na'am barakallahu fikum. Kemudian kemarin faedah mengenai apa? Tanda yang berikutnya adalah masuk padanya al. Beliau mengungkapkan dengan alif lam, ya enggak? Ibnu Ajurum mengungkapkan dengan apa? Alif lam, tapi kita mengambil pendapat yang lebih kuat, yaitu ahsannya, afdalnya, aulanya menggunakan lafaz apa? Al. Paham ya? Jadi nanti anak tuliskan faedahnya. Na'am barakallahu fikum, at-ta'biru bi al-ahsan wa akhsar min at-ta'bir bil alif lam. Mahfum insyaAllah ya. Ungkapan dengan al itu lebih bagus dan lebih ringkas dibanding ungkapan dengan alif lam. Na'am barakallahu fikum. Lil amrain, karena dua perkara. Ya, perkara pertama, li'annahum wafikun lil qa'idah, karena dia mencocoki qa'idah. Kaidahnya apa kaidahnya? Nanti ana tuliskan juga, antum pahami dulu. Kaidahnya annal kalimah idza tarakkabat min harfain fa aktsar tuntaq bi lafdhiha. Suatu kata itu kalau tersusun dari dua huruf atau lebih diucapkan dengan lafadznya. Al, bal, hal. Antum ketika mengucapkan hal itu ha wa lam atau hal gitu? Antum. Ha wa lam atau hal, Abdullah? Hal. Ini juga seperti itu. Jangan diucapkan alif lam al gitu aja sudah. Paham ya? Al gitu aja. Mahum salah nih ya. Ewana ambarakallahu fikum, karena kaidahnya tadi itu. Nah, sambungan kaidahnya apa? Wa idza tarakkabat min harfin wahin tutaq bismiha. Kalau tersusun dari satu huruf diucapkan dengan namanya. Sekarang kalau misalkan antum yang mengerat marartu bi Zaidin, bi Zaidin, di situ bak berapa huruf? Satu. Nanti kalau antum i'rab, i'rab ya akhi, antum bilang wal bi, berarti belum paham. Wal ba. Kalau satu diungkapkan dengan namanya. Namanya kan ba itu. Contohnya, sa'ad habu. Antum jangan wasa wasin. Paham belum? Wasin harfu tanfis, mabniun ala fathhi la mahalla lahu min al-i'rab. Contohnya seperti itu. Ini tak ingatkan sekarang, nanti biar nanti enggak keliru ketika mengerap. Darabtu, wattu, enggak paham berarti ini ya. Watta,
belum? Itu kaidahnya tadi, ingat ya. Nah, jadi lebih bagus dan lebih ringkas dari dua perkara atau dua sebab tadi itu. Yang kedua, nah, kenapa dia dikatakan akhsar? Li'annahu aqallu hurufan minal alif wal lam. Karena dia lebih sedikit hurufnya daripada apa? Al alif wal lam. Ya enggak? Al itu cukup. Ya enggak? Nah, barakallahu fikum. Dan juga lebih ringkas ketika mengucapkan daripada antum alif wal lam dengan al. Ringkas mana? Al. Jadi takbir ungkapan yang bagus al tadi. Mohon salahnya, ini upayakan antum cerna baik-baik. Ya, ditanamkan, ditancapkan di benak antum semuanya. Kalau enggak paham, tanyakan. Caranya gitu. Orang belajar nahwu itu banyak orang-orang yang gagal karena apa? Karena enggak paham, dia diam saja. Paham ya? Jadi kalau enggak paham, tanya. Karena belum paham, Ustaz. Tolong pahamkan. Caranya gitu. Nah, barakallahu fikum. Kemudian yang disuruh menghafal, dihafal. Caranya gitu. Nah, matan ini kalaupun antum hafal kok enggak paham, yang penting sudah hafal, itu sudah mending itu. Paham ya? Tapi kalau sudah enggak hafal, enggak paham lagi, jangan. Yang lebih baik, lebih bagus bagaimana? Faham dan hafal. Paham ya? Jadi matan ini sengaja kita ambil sedikit demi sedikit biar antum ringan menghafalnya. Tapi antum fokusnya ke definisi tadi ya. Matan tetap antum hafal, definisi jangan dilupakan. Mohon salah ya. Jadi nanti faedah yang akan tulis nanti, faedah mengenai huruf jar dan faedah mengenai ta'bid dengan al. Tak catatkan nanti, barakallahu fikum. Yang berikutnya apa? Contohnya yang al ini contohnya apa? Rajulun ar-rajulu. Pastikan ar-rajulu isim. Kenapa? Kemasukan al. Al-qalamu isim atau fi'il? Fi'il. Gagal faham orangnya berarti. Nah, terus bagaimana? Nah, kenapa kok gagal faham? Ada al kok fi'il? Al itu kan ada isim. Itu caranya gitu caranya. Nah, barakallahu fikum. Kalbun. Kalbun. Isim atau fi'il? Isim. Tandanya apa? Tanwin. Caranya gitu. Al-kalbu. Isim atau fi'il? Tandanya apa? Al. Al gitu. Tandanya al. Mohon salah ya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kemudian berikutnya wa huruful jar dan masuknya padanya huruf jar. Nah, huruf jar ini barakallahu fikum nanti ana tuliskan fungsinya apa? Huruful jar ni hiyal huruful lati taj'al al-ism alladhi waqa'a ba'da majruran wal asl fil jar alamatuhu al-kasrah. Itu nanti antum langsung dapat satu paket nanti. Jadi huruf jar itu huruf yang membuat isim setelahnya menjadi majrur. Hukum asal majrur dengan apa tandanya? Kasrah. Jadi antum jangan ngomong setiap jar dengan kasrah, itu keliru. Setiap kasrah majrur, keliru juga. Nah, terus bagaimana? Hukum asal majrur tandanya dengan kasrah itu yang benar. Karena nanti kalau antum ngomong setiap kasrah majrur, itu nanti antum kena kritikan banyak sekali. Contohnya sekarang barakallahu fikum, haula'i. Haulai akhirnya di kasrah atau enggak? Di kasrah. Tapi apakah majrur? Bukan, mabni di situ. Jadi jangan setiap kasrah itu majrur bayangan antum. Tapi yang antum tancapkan di benak antum, yang namanya majrur tanda asalnya dengan kasrah itu yang benar itu. Dan tidak setiap majrur dengan apa? Kasrah. Ada yang majrur dengan ya, nanti disebutkan. Ada yang majrur dengan apa? Barakallahu fikum, kasrah tadi itu. Mohon salah. Ada yang majrur dengan fathah. Jadi antum ungkapan-ungkapan yang telah berlalu dulu mungkin kita bawa kepada makna positif. Lah dulu guru kita, ustaz kita dulu ngomong setiap jar dan kasrah kita bawa kepada makna positif. Mungkin yang dia maksud tanda jar itu asal kasrah itu. Tapi kalau setiap majrur dengan kasrah keliru. Paham ya? Setiap kasrah majrur keliru. Karena nanti kalau antum mengambil pendapat yang itu, bingungnya nanti haula tadi. Haulai majrur atau marfu? Majrur kata dia. Gak paham berarti dia kan, karena ngeliatnya kasrah toh. Kita katakan tidak setiap kasrah apa? Majrur. Tapi setiap majrur tanda asalnya dengan kasrah. Itu tanda asalnya. Barakallahu fikum. Itu pahami baik-baik. Jadi huruf jar yang boleh sebutkan apa? Min, wa ila, wa an, wa ala, wa fi, wa rubba, wal ba, wal kaf, wal lam. Ya enggak? Itu semuanya huruf jar. Memiliki makna tersendiri. Paham ya? Min maknanya ibtida, artinya dari. Ya enggak? Kemudian barakallahu fikum, ila maknanya intiha, artinya ke. Kemudian an artinya atajawuz, melampaui atau melewati. Seringnya kalau hadis an Abi Hurairah, jarang sekali min Abi Hurairah. Karena apa? Karena melewati sanad-sanad terlebih dahulu sebelumnya. Ya enggak? Tajawuz. Paham ya maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Ala artinya apa? Ala isti'la di atas.
Fi artinya apa? Dzarfiyah, di dalam. Ini makna yang global dulu ya. Antum enggak usah bayangkan. Katanya fi itu ada yang maknanya di atas, Ustaz. Itu nanti pembahasannya. Katanya fi itu ada yang artinya sebab, Ustaz. Itu juga nanti pembahasannya. Sekarang dikelirkan dulu makna asal itu loh. Fi makna asalnya apa? Dzarfiyah, di dalam. Baru nanti kita rinci. Terkadang fi itu maknanya di atas. Terkadang fi maknanya apa? Sebab. Paham ya? Contoh fi yang maknanya di atas apa? Na barakallahu fikum wa wala tamshi fil ardi maraha. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan engkau berjalan di muka bumi dalam keadaan sombong. Na barakallahu fikum, dalam keadaan sombong. Nah, jangan ya. Karena itu lafadznya itu bukan di dalam bumi tapi di atas bumi. Fi artinya ala. Paham? Fi artinya apa di situ? Ala. Jadi jangan sampai keliru ya. Na barakallahu fikum. Kemudian terkadang fi artinya apa? Sebab. Dakhalatil mar'atu an-nara fi hirratin. Seorang wanita masuk ke dalam api neraka, bukan di dalam kucing. Sebabnya karena kucing, padahal fi. Kalau antum taunya, anak belajar di Rasulullah katanya fi artinya di dalam, Ustaz. Akhirnya dia ngartikan dalam hadis tadi itu, seorang wanita masuk ke dalam neraka di dalam kucing. Karena fi taunya di dalam aja. Kita katakan tidak demikian. Ini yang kita bahas sekarang, fi yang maknanya asal itu dzarfiyah, di dalam. Rubba itu maknanya imat taklil, imat taksir. Paham ya? Nah, rubba itu seringnya digunakan untuk makna taklil atau taksir. Maksudnya itu diartikan rubba rajulin karimin laqitu. Artinya apa? Sedikit sekali, tapi rubba ini taklil yang seringnya ya. Rubba ini taklil di sini. Sedikit sekali orang yang mulia itu aku jumpai. Paham ya? Nah, setelahnya majrur, rubba rajulin. Rajulun enggak boleh. Rajulan juga enggak boleh. Wal ba, kalau ba itu artinya ta'diyah. Ba itu artinya apa? Ta'diyah. Ta'diyah itu biasanya apa? Barakallahu fikum, untuk menyambungkan kata sebelumnya biar menimbulkan faedah yang sempurna. Paham ya? Contohnya. Nah, barakallahu fikum, antum enggak boleh ngomong marartu Zaidan. Enggak boleh. Marartu bi Zaidin. Aku berjalan dengan Zaid. Katabtu bil qalami. Ya enggak? Jangan katabtul qalama. Katabtu bil qalami. Aku menulis dengan pena. Mohon salah. Itu namanya makna ba tadi. Wal kaf, kalau kaf maknanya tasybih, penyerupaan. Zaidun kal asadi. Zaid seperti singa. Apanya? Keberaniannya, syaja'ahnya. Apa maksudnya ya? Bukan apa? Bukan wajahnya, wala zatnya, wala syai', cuman keberaniannya. Syahidnya apa? Kaf ini loh, kal asadi. Bukan kal asadu, bukan kal asada. Walam, lam ini lil milik. Ya kan? Al-qalamu li Zaidin. Pena itu miliknya Zaid. Wa huruful qasam. Nah, ini nanti kita sebutkan faedahnya juga. Dan huruf qasam. Bukan berarti huruf qasam itu huruf tersendiri. Sebenarnya dia huruf jar juga. Cuman kenapa disendirikan itu caranya? Tanya. Limada afroda al-mu'allifu huruf al-qasam. Nah, barakallahu fikum. An hurufil jar. Kenapa mu'alif menyendirikan huruf qasam daripada huruf jar? Disebutkan sendirinya enggak? Wa huruful qasami. Qasam itu artinya apa? Qasam itu maknanya yamin, al-halaf, sumpah. Huruf-huruf yang digunakan untuk apa? Sumpah. Jadi huruful qasam hiya al-huruful lati tusta'mal lil halaf wal yamin. Ala wahya al-waw wal ba' wa ta. Paham? Huruf qasam itu huruf yang digunakan untuk sumpah. Yang mana sumpah tersebut tidak bisa dilakukan kecuali dengan salah satu tiga huruf, wawu, ba, dan ta. Wallahi billahi tallahi. Mahum insyaallah. Ewa, itu yang akan kita bahas pada pertemuan 6 kali ini. Ada pun untuk masalah tanda fi'il pada pertemuan yang akan datang. Jadi nanti faedah yang kami catat nanti masih faedah seputar tambahan kemarin itu. Kenapa mu'alif barakallahu fikum, mana yang lebih bagus, ungkapan alif wal lam atau al? Satu. Kedua, apa fungsinya huruf jar? Ketiga, apa itu huruf qasam? Itu nanti yang anda catat di sini, upayakan dihafal, direnungi kembali, jangan dilupakan. Adapun mengenai makna-makna huruf jar sudah kami sebutkan secara globalnya, insyaallah antum sudah tahu contoh-contohnya. Tinggal dimasukkan min Muhammadin ila Zaidin, an Muhammadin ala kursiyin, fi baitin, rubba rajulin, bi Muhammadin,
ka Zaidin li Muhammadin. Tinggal antum gabungkan aja. Intinya apa? Huruf jar itu huruf yang membuat isim setelahnya menjadi majrur. Dah itu aja sudah. Paham insyaallah. Nah, jadi ana akan tuliskan faedahnya nanti, antum catat faedahnya barakallahu fikum. Nah, jadi yang antum hafal insyaallah taala besok ada waktu kita setorkan besok dari awal babul kalam sampai alamatul ism ini. Paham ya? Sampai wa huruful khafdhi wa yamin wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba wal kalam wa huruful qasami wa hiya al waw wal ba wat ta. Sampai situ ya. Upayakan dipersiapkan baik-baik barakallahu fikum. Definisi-definisi itu upaya yang dihafal. Ana enggak harus menanyai setiap hari. Terkadang tak tanya pada waktu-waktu tertentu, antum enggak usah kaget, langsung aja dijawab. Paham ya? Nah, intinya modalnya dihafal tadi itu. Apa definisi isim secara bahasa, secara istilah langsung dijawab. Apa definisi fi'il secara bahasa, secara istilah langsung dijawab. Menunjukkan bahwasanya antum menghafal itu bukan semata-mata karena biar ditanya, bukan. Terkadang enggak langsung nak tanya, sengaja itu ya. Nah, nanyanya nanti. Paham ya? Menguji apakah sudah dihafal atau belum, gitu loh. Maksudnya ya, tapi insyaallah biidznillah semuanya faedahnya manfaatnya kembali ke antum semuanya, dan antum merasakan bagaimana nanti ketika antum bisa ngajar ilmu nahwu bagaimana. Karena nanti kalau antum sudah hafal definisi, perhatikan baik-baik, nanti antum megangnya matan saja antum bisa jelaskan gitu loh. Tapi kalau antum enggak hafal definisi bagaimana? Kalam itu adalah sebuah lafaz yang tersusun dari dua kata atau lebih, kemudian tapi itu kan harus pandai penjelasan. Kalau enggak, teman, kalam itu adalah lafad murakab mufid buradai. Apa maknanya, Ustaz? Ya seperti itu sudah. Kurang jelaskan lafad itu apa, murakab itu apa, mufid itu apa, bilwada itu apa. Tujuannya itu barakallahu fikum. Naam. Jadi untuk sementara cukup sekian dulu ya. Naam barakallahu fikum. Nanti anak catatkan sekarang di sini, anak catatkan, antum tulis ulang mengenai faedah-faedah yang mungkin antum belum tercatat, antum catat dulu. Ada apa yang sudah mencatat, silahkan. Warakallahu fikum. Nasrullah, salamat al-afiyah, walhamdulillah rabbil alamin.